بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله دولا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به من الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل طلالة في النار. إخواني وإخواتي و أخواتي, في dan pendengar radio risalah rahimakumullah الله الله كتاس أن أن dan syukur kehadirat Allah Subhanahu الله سبحانه yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan. Masih memberikan kita kesehatan. Dan nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin lagi kita sebutkan satu per satu. Salawat beriring salam, kita mohonkan. Allahumma salli ala Muhammad. wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi ke wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir di hari pembalasan kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Ikhwan dan akhwati rahimakumullah siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih pembahasan tentang adab yang berkaitan dengan makan dan bagian yang kedua yaitu adab yang berkaitan dengan saat makan atau sedang makan, yang terakhir kita sudah sampaikan adab yang ke-23 dalam bagian ini. Maka hari ini kita lanjutkan <coughs> adab yang ke-24. Syekh Abdul Aziz, pengarang kitab ini, mengatakan adab yang ke-24 yaitu memungut makanan yang terjatuh di lantai apabila makanan kita ya terjatuh di lantai maka hendaklah kotoran yang terkena makanan itu dibersihkan terlebih dahulu kemudian barulah dimakan artinya Islam mengajarkan kepada kita bahwa makanan yang terjatuh selama bisa kita bersihkan makanan tersebut maka tidak boleh kita biarkan tapi harus diambil karena ini merupakan nikmat pemberian Allah tidak boleh kita sia-siakan harus kita hargai harus kita ambil kita makan setelah kita membersihkan dari kotoran apalagi kalau misalkan lantai di rumah keramik bersih dipel apa yang memaksa kita harus membuang makanan sama sekali tidak kalau terjatuhnya ke tempat yang kotor masih memungkinkan untuk dibersihkan makanan tersebut maka kita tidak dibolehkan untuk membuang makanan yang terjatuh tapi sudah semestinya kita Bersihkan dulu kotorannya, kemudian baru dimakan kembali. Makanan yang terbuang, yang terjatuh, kemudian kita buang tanpa berusaha untuk membersihkan dan mengambilnya kembali, itu berarti kita telah membiarkannya dimakan atau menjadi santapan, menjadi bagian dari syaitan, dan ini akan menyenangkan mereka dan ini akan menguatkan iblis dan bala tentaranya. Sementara kita hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berusaha menjauh atau tidak menyenangkan tidak mengikuti dari semua apa yang di inginkan oleh syaitan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita beberapa ayat dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi SAW telah mengingatkan kita. Dan insyaAllah nanti akan kita sebutkan beberapa hadis tentang ini. Di mana syaitan, iblis dan bala tentaranya merupakan musuh yang nyata bagi umat manusia musuh bebuyutan kita yang tidak pernah mengenal batas sampai kapanpun syaitan adalah musuh kita maka jangan sesekali dari perbuatan kita dari perilaku kita menguntungkan bagi syaitan dalam hal ini makanan yang terjatuh ke lantai Padahal bersih, padahal bisa dibersihkan dan bisa untuk dimakan kembali. Kemudian kita biarkan dan kita buang. Itu berarti kita telah membantu mereka, menyenangkan syaitan. Sedangkan kita tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Bagaimana kita akan menyenangkan musuh kita? Bagaimana kita akan menyenangkan hati yang akan atau orang yang akan menjerumuskan kita selalu dan berusaha untuk menemani menjadi teman mereka masuk ke dalam ke dalam neraka jahanam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Muslim dan yang lainnya Nabi sallallahu bersabda "Idza saqatat lukmatu ahadikum فليمت عن عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وليسلت أحدكم الصحفة فإنكم لا تَدَرُونَ في أي تعامكم البركة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط lukmatu hadikum apabila makanan salah seorang dari kalian jatuh fal yu, fal yumit anha al adha maka hendaklah membersihkan kotoran yang melekat pada makanan tersebut wal yakulha kata nabi sallallahu alaihi wasallam lalu hendaklah memakannya dan janganlah kalian membiarkannya menjadi makanan bagi syaitan kata Nabi SAW, hendaklah pula salah seorang dari kalian membersihkan makanan yang tertinggal di talam atau bejana. Karena kata Nabi SAW, fa innakum la fi Karena kalian tidak mengetahui makanan yang mana yang mengandung barokah. Dan ini adabnya sudah kita sampaikan tak terlebih dahulu bahwa kita tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk menyisahkan makanan. Tidak boleh. Ini alasannya kata Nabi Muhammad SAW, فَإِنَّكُمْ لَا تَدَرُونَ فِي أَيِّ تُعَامِكُ الْبَرَكَةِ Sesungguhnya, kalian tidak mengetahui makanan yang mana yang terdapat di dalamnya keberkahan sehingga dalam Islam tidak boleh menyisahkan sampai-sampai juga makanan yang terja, terjatuh dan memungkinkan bagi kita untuk membersihkan atau apalagi tempat jatuhnya bukan kotor bukan tempat yang kotor seperti yang kita katakan tadi di mana di rumah kita lantainya bersih kita apalagi makannya di, di, di meja makan terjatuh Bahan apa apa tidak ya ada masalah. Tidak harus dibuang makanan. Bahkan sekalipun terjatuhnya dia misalkan ke tanah. Selama memungkinkan untuk dibersihkan kotorannya. Maka harus diambil makanan tersebut. Yang pertama alasannya. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita biarkan kata Nabi SAW. Maka makanan yang terbuang, yang terjatuh itu akan menjadi santapan bagi syaitan. Kemudian juga dalam makanan, misalkan nasi di piring kita, tidak ada tak yang tahu di antara kita di mana Allah letakkan dari nasi itu yang terdapat keberkahannya. Tapi yang jelas dari makanan yang halal yang akan kita santap, yang akan dimakan oleh seorang hamba yang mukmin Allah telah menjadikan padanya keberkahan. Sehingga kalau kita tidak mengetahui di mana keberkahan letaknya, bisa saja keberkahan itu pada makanan yang terjatuh. Bisa saja makanan itu pada makanan, keberkahan itu terdapat pada makanan yang masih tersisa. Kalau kita menyisakan makanan. Sehingga Al Nabi SAW dalam hadis ini dengan tegas mengajarkan kepada kita agar tidak menyisahkan tapi harus bersih makanan itu dari piring kita, dari talam kita. Dari mangkok kita kalau kita makan pakai mangkok. Tidak boleh menyisahkan. Dalam hadis lain yang semakna juga dengan hadis ini, Nabi SAW bersabda. wasallam أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمت ما رباه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان إذا salah seorang dari kalian makan lalu makanan tersebut terjatuh hendaklah ia memungut dan membuang kotorannya kemudian memakannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dipungut bukan dibiarkan bukan dibuang tapi makanan yang terjatuh siapapun kita apakah orang kaya atau tidak butuh dengan makanan yang hanya sedikit terjatuh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar memungut mengambil makanan yang terjatuh kemudian membersihkannya artinya kalau ada yang kotor dari makanan tersebut terkena kotoran membersihkannya lalu kata Nabi Wasallam lalu hendaklah memakannya dan jangan membiarkan makanan yang terjatuh menjadi Makanan untuk syaitan. Ini adab yang perlu, Harus kita jaga. Membiarkan makanan, Apalagi dengan situasi kondisi, Yang kita jelaskan tadi, Bahwa tempat terjatuhnya, Bukanlah kotor, Ini mungkin kita katakan, Suatu kesombongan, Pada hari ini. Sebab ini perintah, Dari agama kita ini perintah dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintah dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita taati yang mentang-mentang banyak kita punya harta banyak uang tapi pejabat sehingga tidak merasa butuh kalau hanya makanan sedikit terjatuh saja sehingga membiarkannya dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yada jangan biarkan kenapa karena dia akan menjadi makanan santapan bagi syaitan. Setelah makanan yang terbuang disantap oleh syaitan dan bala tentaranya, tentunya akan menguatkan mereka untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah yang beriman. Untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah. Ya. Maka jangan kita pernah menolong, membantu, memberikan kekuatan kepada syaitan untuk menjerumuskan untuk membinasakan hamba-hamba Allah yang beriman. Ini adab yang ke-24. Sekarang kita lanjutkan adab yang ke-25. Tidak mencampur antara kulit, biji, dan isi pada suatu tempat. Artinya ketika ada makanan, ya, yang makanan itu ada kulitnya, makanan itu ada bijinya, maka tidak boleh ketika kita memakan ya makanan tersebut lalu di kulitnya atau bijinya kita letakkan kembali ke wadah yang sama. Ini sering kalau kita perhatikan eh, dilanggar atau kita dapati bahkan di tempat-tempat rame. Misalkan ngumpul makan bareng kemudian ada buah. Ya. Contoh saja semangka. Sudah ya dipotong-potong. Kemudian dimakan semangkanya karena dia masih ada kulitnya. Kemudian kulitnya itu diletakkan walaupun di pinggir dari piring misalkan di piring atau di talam. Itu nggak boleh dalam Islam. Atau yang punya biji contoh kurma. Oke, menjelaskan di sini kurma. Biasanya orang makan kurma apalagi rame-rame tanpa kadang nggak disadari Ya, kalau kita perhatikan, ya, kalau rame itu banyak orang karena asik ngobrol, mungkin atau karena mungkin senang kebersamaan, nggak begitu konsentrasi dengan apa yang dia makan. Itu makan kurma itu dimasukkan dulu ke mulutnya, beserta bijinya. Kemudian, di dari dalam mulutnya, dia keluarkan bijinya itu, kemudian diletakkan di wadah tempat dia mengambil kurma tadi. Suka ada piring, ada talam. Ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Harus dipisah antara kulitnya, antara bijinya dengan makanan yang masih ter, tersisa tersebut. Kenapa? Kita lihat penjelasan dari saya. Seharusnya tidak meletakkan kurma dan bijinya pada satu piring. Atau meletakkan kulit semangka dan kulit telur di dalam satu piring. Juga sisa tulang dengan dagingnya. Nah ini pun sering kita juga kita lihat nih orang ngambil dari nampan atau talam besar atau piring makanan yang ada tulangnya misal, kemudian dia ambil dagingnya, ya jelas ludah dia atau mulut dia, gigi dia mengenai ke tulang permukaan dari tulang tersentuh, kemudian diletakkan lagi di wadah atau di piring yang sama dari dia mengambil hal ini tidak dibenarkan kenapa sebab hal itu tidak pantas dan dapat membuat selera orang lain akan hilang jijik orang masa dari mulut kita bekas ludah kita misalkan kita letakkan ini untuk orang banyak ikhwan dan ikhwati kaum muslimin ini perlu kita perhatikan khususnya ketika kita makan bersama-sama dengan teman-teman kita dengan saudara-saudara kita. Jangan sepelekan ini. Mungkin apalagi kalau kita orang yang disegani di perkumpulan itu. Mereka tidak akan menegur atau mereka diamkan aja. Tapi di hati mereka kan ada perasaan yang tidak enak. Yang tadinya mungkin mereka masih ingin ngambil dari buah. Tapi ketika melihat situasi seperti itu, dari mulutnya keluar biji kurma kemudian taruh memang mungkin sebagiannya naruhnya di pinggir tapi itu juga tidak layak tidak pantas itu kan sudah jadi sampah ikhwan. kalau sudah dia sampah ya letakkanlah ke tempatnya masa kita nggak bisa sih membedakan kepantasan kelayakan yang sudah bekas dari mulut kita, dari gigitan kita. Kemudian seperti semangka tadi. Otomatis kalau semangka kita lihat ya, itu kan sudah dipotong-potong. Kalau dia tersentuh dari bekas gigitan kita di kulit itu, kemudian diletakkan ke situ, otomatis dong. Bekas gigitan kita, bekas liur kita kan pasti kena kepada semangka yang masih tersisa. Apa orang lain tidak merasa jijik? kitalah kalau orang buat seperti itu kepada kita senang nggak kita maka apa yang kita tidak senang diperlakukan orang maka jangan pernah sekalipun kau perlakukan orang dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kalau kita nggak suka kenapa kita buat hal seperti itu kepada orang lain bukan karena orang lain hal yang sama tidak akan merasa suka dengan perbuatan tersebut. Maka ikhwan harus kita perhatikan ini jangan kita sepelekan jangan kita anggap remeh hal hal-hal seperti ini. Kita lanjutkan adat yang ke-26. Apabila lalat terjatuh dalam gelas atau hingga terjatuh ke dalam makanan. Di dalam Islam Sekali lagi, makanan suatu rahmat anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita jaga sesuai dengan ketentuan Allah, bukan sesuai dengan kemauan kita, bukan sesuai dengan pemikiran kita. Nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, wajib kita jaga sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apabila ada lalat yang terjatuh ke dalam kelas, ke dalam makanan kita, maka lalat tersebut harus dicelupkan kembali, kemudian diangkat dan dibuang. Kemudian, silahkan menyantap meminum makanan atau minuman yang terkena lalat tersebut. Adapun kita lihat kebanyakan kaum muslimin pada hari ini ikhwani wa akhwati merasa sangat jijik, merasa sangat kotor. Cobalah kalau e, misalkan kita undang ke dalam pesta, dalam undangan terdapat seperti itu bisa bisa akan menjadi pergunjingan orang. Misalkan, di minuman itu ada lalatnya, namanya lalat terbang. Terbang, apalagi ada aroma yang sedap dari makanan atau minuman, otomatis akan mengundang lalat. Maka, dalam Islam telah memberikan aturan, menetapkan aturan yang harus kita jaga. Dari makanan itu bukan makanan yang dibuang. Sekarang kan seperti itu wajahan. Kalau udah minumannya kena lalat, makanannya kena lalat, buang. Atau setidak-tidaknya di bagian, kalau makanan itu, di bagian yang terkena lalat itu diambil kemudian dibuang. Enggak seperti itu ajaran Islam. Tidak seperti itu ketentuan yang harus kita lakukan. Tapi lalatnya harus dicelupkan yang jatuh tadi, dicelupkan kembali, sampai terbenam ke minuman itu ke makanan itu celupkan lalu kemudian lalat itu diangkat kemudian makanannya minumannya itu siap saji kembali artinya boleh untuk dimakan atau diminum kembali jangan pernah merasa jijik jangan pernah merasa malu ah makanan sedikit gitu aja sepele gitu aja masa harus dimakan Allah khabar. Ini aturan agama kita. Ini ketentuan. Tadi sudah kita jelaskan sekecil apapun dari rezeki itu wajib untuk kita menjaganya, wajib untuk kita memeliharanya dengan cara dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Apabila lalat terjatuh kepada makanan atau minuman, Allah telah membuat dalam Islam ketentuannya. Apa yang harus kita lakukan? Bukan membuang makanannya, tapi lalatnya dicelupkan kemudian dibuang. Kemudian dimakan makanannya, diminum minumannya. Dalam hadis yang sahih, <coughs> dilihatkan Imam Bukhari dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, إذا وقع الذباب في شراد أهلكم هل ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء نشمك نخوان نشمك نوهيكم مسلمين إني سبب نبيم أجابا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابا من داري إكتنم فنوتنم نبي صلى الله عليه وسلم Apa kata beliau? Apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang dari kalian. Hendaklah ia mencelupkannya. Falyagmishu kata Nabi. Dicelupkan. Ini setidak-tidaknya banyak masih kaum muslimin. Mau, enggak mau. Pokoknya tetap menyelisihi lalatnya itu dia tumpahkan misalkan dari minuman itu taruh ke pinggir gini kemudian ditumpahkan bersama lalat itu bersama alasannya apa kalau kita celupkan misalkan tangan mau kalau nggak mau pakai tangan kan bisa pakai sendok itu hanya alasan bagaimana ketidakpatuhan kita kepada Rasulullah SAW pinggirkan kemudian tumpahkan ada yang dibuang dari minuman tersebut ini kebanyakan Sekalipun mau diminum lagi minuman tersebut. Tapi ada yang terbuang dari minuman itu. Padahal Nabi SAW mengatakan. Celupkan dulu lalatnya. Lalu. Mengambil lalat. Kemudian membuangnya. Nabi SAW menjelaskan. Kenapa harus seperti itu? Nabi SAW memberikan alasan, menjelaskan kepada kita alasannya, karena sesungguhnya pada salah satu dari sayap lalat itu terdapat penyakit, sedangkan di sayap yang lainnya terdapat obat penawarnya. Dan ahli kesehatan memang lama sekali baru membenarkan hadis yang mulia ini. Namun pada hari ini, hatta itu dari kalangan non-muslim, dari orang-orang kafir yang ahli di bidang kesehatan, ahli medis, mengakui apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. dari penelitian yang bertahun-tahun mereka lakukan sehingga mereka menemukan akan kebenarannya. Namun ikhwan hati-hati dalam hal ini. Banyak sekali dan ini sudah pernah kita sampaikan. Banyak sekali orang tertipu dengan ucapan mereka ini. Kata mereka sadaq rasul. Telah benarlah sabda Nabi SAW. Mereka mengakui akan kebenaran berdasarkan pembuktian penelitian secara ilmiah. Kata mereka telah terbukti akan kebenaran. Sehingga ucapan ini sangat berbahaya. Sehingga kalau tidak terbukti secara ilmiah penelitian oleh manusia. Maka mereka tidak akan menerimakan kebenaran sabda Nabi SAW. Bahkan ini yang sangat kita sayangkan banyak yang tertipu dari sebagian kalangan kaum muslimin. Orang-orang kafir biarin. Mereka hanya menerima apa yang bisa mereka buktikan secara ilmiah dan itu tidak pengaruh bagi mereka selama mereka dengan pengakuan mereka tidak mengucapkan mengakui akan kenabian dan kerusulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa dipikirkan? Untuk apa didengarkan ucapan mereka orang-orang kafir? Adapun orang-orang kaum muslimin, atau orang-orang yang ahli di bidang kesehatan dari umat ini, masih ada saja yang mereka meragukan dari sabda-sabda Nabi SAW. Saya pernah mendengar dengan kedua telinga saya dari ucapan seorang dokter mengatakan kepada kami, bahkan kata mereka, pengobatan dengan madu itu masih butuh pembuktian Allahu Akbar. Muslim mengak bersyahadah mengucapkan nashehadulillahillallah wa anna Muhammadin Rasulullah. tapi masih meragukan apa yang keluar dari mulut Nabi yang mulia hadis salat sabda beliau masih diragukan hanya karena tidak terbukti atau hanya karena lemahnya pembuktian Atau lemahnya akal pikiran umat manusia Ingat Berulang kali kita sampaikan Islam ini, agama kita ini Tidak pernah didasari oleh akal Tapi akallah yang harus tunduk kepada dalil Akallah yang harus tunduk kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah Jangan pernah Mengedepankan penelitian, mengedepankan teknologi daripada dalil-dalil Al-Quran dan sunnah. Sekali lagi, ini sangat berbahaya. Mereka hanya membenarkan mau menerima, kalau sudah mereka bisa buktikan. Ini sikap perilaku atau perbuatan orang-orang kafir, adapun umat Islam mutlak dan itu menjadi konsekuensi dari syahadah kita mutlak mutlak selama riwayatnya sahih datang dari nabi kita yang mulia ada salatu wassalam kewajiban kita secara mutlak total untuk menerima dan mengimaninya meyakininya kalau itu untuk diamalkan untuk kita amalkan nabi saw memerintahkan kita Fi ahadikum, fal ini sabda Nabi. Celupkan. Tidak usah terpengaruh apakah penelitian ini, penelitian itu tidak ada perlunya bagi kita. Kemampuan umat manusia sangat terbatas. Sangat-sangat bahkan terbatas. Sangat-sangat sangat lemah di hadapan delil. di ya hadapan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu Al Quran ayat-ayat Al Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama riwayatnya sahih sampai kepada kita. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyebutkan alasan kenapa harus dicelupkan beliau mengatakan fa fihi daan wa fi wa karena sesungguhnya pada salah satu sayap dan Nabi sallallahu tidak tidak menyebutkan tidak menentukan sayap yang mana apakah yang kanan atau yang kiri maka solusinya karena tidak disebutkan karena tidak diketahui dan ini wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW yang jelas salah satu dari sayap lalat itu terdapat kata Nabi SAW da'an penyakit dan ini diakui oleh medis memang lalat itu termasuk binatang atau serangga yang jorok yang kotor dan banyak mengandung penyakit sehingga namun, eh, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ternyata salah satu sayapnya terdapat penawar yang bahkan oleh sebagian peneliti dalam hal ini mereka mengatakan kandungan yang terdapat di, la, di salah satu sayapnya itu sebagai penawar untuk penyakit yang ada di sayap yang lainnya itu tidak didapati di benda-benda lain. Masya Allah, ini benar-benar memang apa yang diucapkan Rasulullah. Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ma'ruf ma bagi kita, bagi kaum Muslimin, bahkan bagi seluruh dunia, Nabi SAW tidak tahu apa-apa dengan teknologi. Tulis baca aja, Nabi SAW tidak tahu. Bahkan yang berkaitan dengan pertanian saja, Rasulullah tidak begitu tahu. sebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda wa antum a'lamu bi syu'uni dunyakum dalam riwayat lain wa antum a'lamu bi umurid dunyakum sebab keluarnya hadis ini di mana Nabi SAW mendapati kaum ansar di Madinah ketika itu mereka dengan bersusah payah menaiki pohon kurma mereka yang sudah tinggi untuk mengawinkan kurma-kurma mereka. Maka kata Nabi SAW kepada mereka, ini bukan ucapan wahyu, tapi manusia syariatnya Rasulullah. Kenapa tidak kalian biarkan begitu saja? Maka mendengarkan ucapan Rasulullah, para sahabat meninggalkan kurma, meninggalkan mengawinkan kurma-kurma mereka. Maka tahun itu hampir-hampir saja total gagal total ya, panen kurma pada tahun itu. Dan perihal ini diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akibat dari tidak dikawinkannya kurma mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, Wa antum alamu dunyakum. Kalian lebih paham, kalian lebih tahu dengan urusan dunia. Lihat, Rasulullah SAW tidak tahu teknologi, bahkan pertanian pun belum, tidak paham. Tapi lihat apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. melebihi lebih canggih dari pada teknologi. Puluhan Baru beberapa tahun, puluhan tahun akhir ini saja. Setelah ribuan tahun diucapkan oleh Rasulullah SAW hadis yang mulia ini. Baru dapat dibuktikan secara teknologi. Secara ilmiah oleh fakir teknologi hari ini akan kebenaran sabda Nabi SAW. Padahal itu enggak, ter, enggak pengaruh kebenaran yang keluar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari mulut beliau yang mulia itu tidak pengaruh dengan penelitian terbukti atau tidak tidak terpengaruh akan kebenarannya semuanya benar hak selama riwayatnya sekali lagi datangnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat dan juga Nabi SAW memerintahkan untuk mencelupkan dengan alasan beliau tidak menentukan di mana terletaknya penyakit dan di mana terletaknya obat penawarnya. Sehingga mau tidak mau harus semuanya dicelupkan. Agar penawar obat yang di salah satu sayapnya akan mengalahkan. Sehingga tidak akan mendatangkan efek yang buruk. Tidak akan membahayakan kita kalau minuman makanan yang dihinggapi lalat kemudian kita celupkan lalatnya tidak akan tidak akan memuteratkan lagi. Tapi sebaliknya kalau tidak inilah yang akan memutaratkan. Ini akan mendatangkan penyakit, mendatangkan bahaya kepada kita. Tapi kalau sudah kita lakukan apa yang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka sayap yang mengandung obat penawarnya akan mengalahkan dari penyakit yang terdapat penyakit yang terdapat pada salah satu sayapnya. Kemudian kata Syekh di sini hal ini telah terbukti kebenarannya dan telah disaksikan langsung oleh para ahli medis. Ini saya ingat masih udah SD saya sebagian eh, dokter di negeri kita ini baru mendapatkan pengakuan mereka setelah melakukan penelitian atau telah terbukti dari dari penelitian para ahli medis. Artinya sebelum mereka bisa membuktikannya berarti mereka tidak meyakininya. Padahal mereka Muslim loh, agamanya Islam. Ini sangat berbahaya. Tentunya bagi seorang Kemudian kata beliau di sini, anda dapat menemukan rencananya pada pembahasan adat minum insya Allah kata beliau. Artinya beliau masih ada tambahan penjelasan tentang hadis ini. Dan yang berkaitan dengan mencelupkan lalat ke minuman pada bab yang berkaitan dengan adat minum nanti pada babnya. Adab yang ke-27. Menyuapi istri dengan tangannya. Ini mungkin karena kesibukan kita, ikhwan. Ya, banyak memang hal-hal yang e, karena kesibukan kita di luar sehingga terkadang kita jarang sekali makan bersama pasangan kita bersama istri kita namun ketika ada kesempatan ini hendaklah kita amalkan di mana kata Nabi Muhammad saw menyuapi istri atau pasangan kita apakah istri atau suami dan khusus ini lebih ditekankan lagi bagi kita para suami Agar ya, sempatkan kapan ada kesempatan itu? Usahakan makan bersama dengan istri, dan kalau kita makan bersama dengan istri, ngapain piringnya Piring harus beda, satu piring aja. Bahkan kalau bisa, ya saling gantian, nyuap ini sangat dianjurkan, dan sunnah yang satu ini disepelekan oleh kaum muslimin, padahal manfaatnya, faedahnya sangat besar pada pasangan suami istri. Apabila seorang istri makan bersama suaminya dan suami menyuapi makanan tersebut kepada menyuapkan ya menyuapi atau masukkan makanan uh, tersebut ke, ke mulut istrinya niscaya ini akan mendatangkan mendapatkan pahala dan ini akan memperkokoh cinta dan kasih sayang antara suami istri. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabatagi biha wajah Allah illa ujirta alaiha. Hatta ma taj'alu fi fi imra'atik. Kata Nabi Alaihi Wasallam sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah. Ya, eh? Yang engkau mengharapkan ganjaran, memberikan nafkah kepada istrimu, kepada pasanganmu. Dengan itu engkau mengharapkan wajah Allah, mengharapkan rida Allah. Kecuali kata Nabi SAW, engkau akan diberikan pahala atas perbuatan tersebut. ma taj'alu fitim ra'atik. Sampai-sampai hingga kata Nabi SAW sesuap makanan yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Allahu Akbar. Ini indahnya Islam. Nyuapkan nasi makanan ke istri kita, ke pasangan kita mendapat pahala loh. Kan gak capek-capek. Gak butuh tenaga yang banyak. Gak butuh biaya yang besar. Tapi dapat pahala. Tapi kenapa enggak dilakukan oleh kaum muslimin? Kenapa enggak kita lakukan? Kenapa sunnah yang seperti ini kita tidak hidupkan? Apa kita merasa bahwa hal ini enggak zamannya lagi? Ini udah enggak masanya lagi seperti itu. Apakah hari ini suami istri tidak membutuhkan ikatan atau hal yang dapat mengikat cinta kasih sayang mereka? sampai akhir hayat. Sampai akhir berakhirnya dunia ini seluruh pasangan suami istri tentunya menginginkan ikatan cinta kasih sayang mereka yang kokoh. Ini diantara yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh agama kita bagi pasangan suami istri untuk melakukan ini demi mengukuhkan, demi memperkokoh cinta kasih sayang mereka untuk mendatangkan kasih sayang antara suami dan istri. Ini hal-hal seperti ini dianggap sepele, dianggap ah, masa seperti itu. Atau bahkan mungkin masih ada suami, ya setelah di hari pernikahan mereka gak pernah makan bareng sama istrinya, gak pernah duduk bareng makan sama istrinya, bisa aja masih ada pada hari ini. Apalagi sampai memberikan, menyuapkan makanan. Tapi kalau sebelum nikah, apalagi mereka-mereka yang uh, melakukan pacaran sebelum nikah. Masya Allah, romantisnya. Sebelum nikah. Kalau nikah, hambar udah semua. Kenapa? Karena sudah diawali dengan maksiat. Sudah diawali dengan, sudah diawali dengan uh, pelanggaran. Ya. melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha bagaimana mencari atau mendapatkan kasih sayang atau cinta dengan pacaran sehingga ketika mereka nikah udah hambar, udah hampa. Enggak ada lagi manis-manisnya apa yang mereka lakukan kalau sudah nikah. Padahal Islam menganjurkan apa yang semestinya, apa yang mereka lakukan saat pacaran itu dilakukan setelah menikah. Karena tujuannya untuk mendatangkan kasih sayang. Coba kalau orang pacaran. Kadang geram juga kita ngelihatnya. Masya Allah kalau pas pacaran itu gandeng tangan, suap-suapan. Kalau udah suami istri, dekatan pun malas. Allah Akbar. Dekat-dekat dengan pasangannya malas mungkin kecuali hanya untuk melampiaskan atau memenuhi uh, biologisnya saja di luar itu dianggap pasangan itu sudah hampa memang karena ini sudah kerjaan uh, ikut diikut sertakan oleh syaitan dan bala tentaranya kita lanjutkan suatu yang tidak dapat dipungkiri kata beliau suapan ini dapat menguatkan jalinan kasih sayang antara suami dan istri. Ini yang dianjurkan oleh agama kita bagi pasangan suami istri bahwa ketika makan itu dianjurkan kita makan sama. Apalagi tadi seperti yang kita jelaskan usahakan kalau memang kita makannya sama dan tidak ada keperluan untuk mendesa, untuk nyantai kita di rumah, usahakan bahkan piringnya pun jangan dua, jangan punya piring masing-masing. Artinya satu piring berdua, dan ini mungkin dilakukan oleh uh, pasangan. Kasih saya, uh, pasangan ya yang belum menikah saat mereka pacaran, mereka lakukan seperti ini, seromantis ini. Tapi ketika mereka sudah menikah, sudah halal, masya Allah, jauh, jauh, banyak hal-hal yang memang sangat dianjurkan dalam Islam, antara suami istri yang banyak dilalaikan, yang banyak dilalaikan oleh muslimin pada hari ini. Di antaranya seperti ini. Bah bahkan dalam Islam ketika pasangan suami istri makan, selesai makan, itu bahkan mungkin nanti akan kita jelaskan, itu dianjurkan gantian. Kan kita diperintahkan untuk menjilat. Nanti akan kita sampaikan jari, membersihkan jari dengan dengan jilatan ketika selesai makan. Bahkan dianjurkan agar gantian suami istri yang suaminya menjilat ya menjilat jari istrinya ya istrinya menjilat jari suaminya ketika selesai makan. Mudah-mudahan apa yang e, kita sampaikan pada siang hari ini dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita dan sebagai tambahan ilmu tentunya bagi kita untuk kita amalkan dalam sisa-sisa hidup kita ini. Ini yang dapat kita sampaikan sekali lagi mudah-mudahan dapat kita amalkan tentunya. إذا الطمأنينة دي أن وقفت المجلس سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله توفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته